Universitas Nurtanio Bandung wisuda genep ratus opat puluh hiji lulusan poerebo isuk-isuk. Eta para lulusan teh mangrupa salah sahiji jenglengan tina tanggung jawab pikeun bangsa jeung negara Indonesia anu ge minangka wujud karya utama Universitas Nurtanio Bandung. Dina umurna anu ka 18 tahun, Universitas Nurtanio atau UNUR Bandung ngalakonan wisuda lulusan-lulusana. Kiwari aya 641 lulusan UNUR anu diwisuda di salah saeji hotel di lelewak Jalan Peta Bandung. Eta anu diwisuda teh ngawengku lulusan program diploma 328 urang, lulusan program sarjana 373 urang, turta lulusan program magister 40 urang. Rektor UNUR Bandung Suparman nembrakeun eta para lulusan teh mangrupa salah sahiji wujud tanggung jawab pikeun bangsa jeung negara Indonesia anu oge wujud karya utama Universitas Nurtanio Bandung. UNUR oge mayang memenah diri sangkan para lulusanna boga kapunjulan atau boga hasna sorangan batan paguron luhur sejena luyu kana visi UNUR nyaeta menjadi universitas dirgantara kelas dunia dina taun 2030. Sejumlah prestasi geus dicangking ku UNUR dina sataun katempernakeun, diantarana akreditasi program studi anu dikokolakeun ku UNUR 83,44% nyangking peringkat B, kasup akreditasi institusi. Lian tikitu mahasiswa UNUR oge nyangking medali emas dina kejuaraan nasional aeromodeling di Yogyakarta, opat medali emas cabang aeromodeling dina Porda Jabar 2018, turta sejumlah prestasi sejena. Nah, pada tahun ini ada peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Dan kami memang selalu kebetulan tempat wisuda di Hotel Haris ini, dan setiap tahun kami berusaha. Karena memang daya tampung cukup, sehingga cukup representatif, sehingga ya kami adakan di sini. Dan alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar, dan tidak ada sesuatu hal pun. Ya kami juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya ini, kami terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kami sendiri dalam untuk kerjasama, yaitu membuat network yang baik, kemudian untuk meningkatkan hasil didik kita, yaitu mahasiswa yang nantinya bisa menjadi berkualitas. Nah, ini kebetulan juga alhamdulillah kami ini banyak yang sudah masuk di dalam setelah lulus sudah masuk di dalam dunia kerja. Dan ini hampir kalau kami hitung 60% ada. Suparman ngembohan suksesna UNUR teh terlepas tina kepercayaan turta rojongan ti kepala LL Dikti wilayah opat, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, turta TNI Angkatan Udara. Dina raraga pemekaran UNUR Bandung, kiwari oge keur diusulkeun sangkan dibuka tilu program studi anyar, nyata S2 Magister Manajemen, S2 Magister Teknik Kedirgantaraan, turta S3 Administrasi Publik. Kemudian perjuangan disampaikan kepada lulusan terbaik tahun akademik 2017-2018 juga mendapatkan hadiah tabungan. Budi Hartati, Bandung TV.